spesialis paru konsultan divisi intervensi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FPA ULM RSUD Ulin Banjarmasin akan memperagakan cara pemasangan thorax drain atau selang dada. Pemasangan chest tube adalah memasukkan selang ke dalam rongga pleura yang bertujuan untuk mengeluarkan cairan ataupun udara. Beberapa indikasi dari pemasangan chest tube ini adalah 1. Pneumothorax, hematothorax, empyema atau pada kasus efusi pleura maligna. Tindakan aseptik antiseptik dengan betadine. Yang pertama kita bersihkan bagian dari dalam ke arah luar. Setelah memakai betadine, kita bisa bersihkan juga dengan alkohol dengan gerakan yang sama, memutar dari dalam ke arah luar. Setelah tindakan aseptik antiseptik, maka kita pasangkan bub bolong di area tindakan. Kemudian lakukan anestesi lokal menggunakan lidokain HCl 2%. Kira-kira bisa diisi sebanyak 5 ampul ke dalam spirit 10 cc. Kemudian kita berikan anestesi mulai dari subkutis, bagian atas, kiri, kanan. Juga perlu kita berikan anestesi karena kita nanti akan melakukan penjahitan tabaksa, kemudian lakukan anestesi. Dari otot sampai ke arah pleura. Di akhir kita sekalian melakukan proof apakah ada cairan atau udara yang akan kita keluarkan menggunakan chest tube. Kemudian kita tes menggunakan pinset kirurgis apakah lidokain atau anestesi lokalnya tadi sudah berfungsi. Ketika pasien tidak merasakan sakit, maka kita bisa teruskan. Kita melakukan sayatan sekitar 2-3 cm menggunakan bisturi, hanya di permukaan saja.
jika dirasakan sudah cukup tersayat, maka kita teruskan insisi tumpul menggunakan lem arteri. Kita masukkan klem, kemudian buka secara tumpul horizontal di titik yang sama, pertahankan, kemudian juga kita buka secara vertikal. Demikian berulang-ulang sampai ototnya terbuka dan kita mendapatkan flora parietalis. Untuk memasukkan chest tube, kita lakukan penjahitan tabaksa dari bawah ke atas. Setelah kita lakukan penjahitan, kita siap memasukkan trokar atau chest tube ke dalam rongga torak. Siapkan chest tube. Ini adalah jenis chest tube dengan membran di dalamnya. Perlahan-lahan kita masukkan dengan gerakan memutar dan menekan. Berikan kekuatan dan tangan kiri telunjuk kita sebagai penahan ya, supaya tidak terlalu masuk ke dalam. Dan chest tube dimasukkan sampai terasa masuk ke cavum pleura. Setelah terasa masuk ke cavum pleura, maka kita bisa arahkan chest tube ke arah antero posterior. Kita arahkan sambil perlahan-lahan kita tarik drainnya. Kita masukkan biasanya sampai 15 cm. Kemudian kita lakukan clamp sebelum kita tarik drainnya. Setelah diklaim, kita lepas. Sambungkan chest tube tadi dengan selang yang sudah kita sambungkan ke WSD atau water seal drainage. Setelah tersambung, kita bisa mengecek, memastikan apakah cairannya keluar, atau pada pneumothorax kita bisa melihat undulasi dan bubble di dalam WSD-nya. Kemudian setelah kita pastikan bahwa ini posisinya baik dan cairan keluar ataupun udara keluar, kita selesaikan tindakan dengan melakukan simpul ya dan pembersihan.
beberapa kali kita putar benangnya, kemudian kita lakukan menjahitkan menggantungkan jahitan. Di simpul yang di atas kita masukkan benang jahit tanpa masuk ke dalam kulit, hanya di benangnya saja. Kemudian kita lakukan simpul untuk memperkuat. Sehingga cecup selang yang kita masukkan tidak mudah terlepas. Setelah selesai, kita akhiri dengan simpul tali sepatu. Gunting dan kita rapikan. Kasa yang sudah kita bikin belasan, kemudian kita tutup luka dan pastikan benang tidak di luar, tidak berada di luar. Selesai. Kemudian kita tutup memakai HipaFix. Setelah tertutup, kita pindahkan. Jangan lupa pastikan tidak ada komplikasi yang terjadi, misalnya re-expansion pulmonary edem, lakukan auskultasi. Selesai, kita bisa membuka handphone dan cuci tangan sama-sama.